Pemirsa, terputusnya arus lalu lintas di underpass Caman membuat pengelola jalan tol Becakayu membuka akses untuk pengendara roda 2. Namun akibatnya arus lalu lintas di sekitar simpang perumahan Galaksi mengalami kemacetan parah karena antrian kendaraan yang ingin masuk ke tol Becakayu melalui gerbang tol Jakasampurna. Puluhan pengendara sepeda motor mengantri di gerbang tol Jakasampurna setelah pihak pengelola tol Becakayu membuka akses bagi mereka karena terputusnya akses utama jalur menuju Jakarta melalui jalan Kiai Haji Nur Ali atau jalur Kalimalang. Akibat antrian kendaraan yang ingin memasuki tol Becakayu membuat terjadinya kemacetan parah hingga menuju simpang perumahan Galaksi. Namun tidak terlalu lama pihak Jasa Marga menutup total akses tol Becakayu karena sudah terjadi kepadatan di pintu keluar seperti gerbang tol Pangkalan Jati dan Cipinang Melayu. Boy Aditya memberitakan dari Jakarta.